Jadi kita baru selesai syuting dan aku mau kenalin ke kalian ada penyair dan dia ini dibilang anak indie bisa dan dibilang anak puisi juga bisa. Aku mau kenalin Bibi ini ke kalian, seorang pencipta lagu maestro ya. Ya, yang begitu menyentuh. Ini dia. Halo Bi Nur. Ini Bibi, pencipta lagu di lokasi Mabeti dan kata-katanya tuh sangat menyentuh di hati. Mau tahu lagunya kayak mana? Coba kita pindah lokasi aja karena sini adalah tempat jalan. Kita pindah ke sana. Oke, ayo Bi. Lah, nyanyi kok pakai baju ini ya malu lah. Iya. Ada lagu baru enggak? Ada. Udah dinyanyikan tadi. Belum. Yang mana? Belum. Yang itu mah udah lama, yang kemarin-kemarin. Lagu baru, itu kan yang kemarin udah dinyanyiin. Belum. Udah lah, masa Riko lupa di rumah coba, ini wis dinyanyiin kok. Coba, aku ingat yang lagu kemarin, coba ini yang ini tadi lagunya. Ini yang baru sekarang. Coba nyanyiin lagi, ulangin. Yang mana ini, coba. Yang lagu baru. Nyanyikan dulu. Nyanyi. 1, 2, 3. Malu aku. Nyanyikan waktu kemarin tuh biar semua menghina aku, udah. Ah, gimana biar semua menghina aku? Biar sama Risma. Nungguin ya. Biar semua menghina aku. Iya. One, two, three, aku go. Aku malu, tengok bajuku pun kok gini kok nyanyi. Lu kenapa bawa kok bajunya? Ini kan bawa bagus. Presiden kita. Ayo kita nyanyi. Nyanyi apa lagu baru? Lagu yang dalam hati. Biar kita ya, ditengok Pak Prabowo juga. Iya, mana tahu dibawa Indonesian Idol nanti. Iya. Biarlah semua menghinaku, terima di hati. Kuserahkan kepada Tuhan keadilan tergoreng. Hatiku yang lemah, hanya air mataku jatuh di pipiku. Ku menangis terseduh-seduh, tiada tempat mengadu. Ya Tuhan yang tahu, ya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Judulnya apa? Judulnya biarlah orang menghinaku tapi aku tetap tabah. Biarlah bagus, orang menghinaku tapi aku tetap tabah. Iya. Tapi aku tetap tabah. Ah, ciptaan sendiri tuh. Iya. Udah nanti kami catat ya, Bi. Biarlah orang menghinaku. Tadi kan judulnya biarlah orang menghinaku tapi aku tetap tabah. Iya. Ada lagu baru lagi enggak? Ada satu. Apa tuh? Judulnya waktu aku ditinggalkan mama. Aku masih kecil. Yeah. Pas kami datang tempat kakak, fotonya jatuh. Petanda buruk itu berarti kan, Dinur? Panjang kali judulnya. Foto bukan sedih itu berarti. Bukan judul, tapi itu ringkasan. Satu. Ya ini kan dia menceritakan kisahnya. Iya, judulnya kisahnya. Belum. Judulnya belum dibuat nih. Belum. Nanti kita cari. Iya. Ini dia. Lagunya? Ini. Ada orang udah. Kenapa harus malu? Kita kan diciptakan lagu. Kita malu tuh kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak melakukan kewajibannya. Hmm. Itu yang harus kita maluin. Ya, iya. Sama orang-orang udah, ngapain udah malu? Wes dipoto. Belum dulu. Tadi kan judulnya belum tahu nih, kehilangan mama kan. Iya. Kalau aku bisa ngasih judulnya tuh apa? Hati hilangnya apa? Surga duniaku. Hilangnya hilangnya Nah, itu dia. Hilangnya bidadari surgaku. Kan kehilangan mama. Itu lah, gimana? Tes lah. Udah. Oh, ini ku dapati namamu. Oh, ini ibu di kubur sudah. Hanya air mata jatuh di pipiku. Tereneneneng. Bagai hidup di dunia. Tereneneneng. Bagai tak berarti. Deng-deng-deng-deng tang. Oh, tiada lagi tempat mengadu. Oh, tiada lagi
tentang tempat bermanja derita di hati dapat ku rasakan betapa pedihnya di dalam hatiku. Oh, ini ibu kubur sudah sebagai diriku, menyayang dirimu sebagai diriku, menyayang dirimu. Oh, ku taburkan bunga di kuburmu. Oh, ku taburkan bunga di kuburmu. Oh, ku taburkan bunga di kuburmu. Mantap. Lagunya memang dari Bibi sendiri? Saya sendiri. Yang nyiptakan? Iya. Oh, kapan nulisnya itu? Kok kapan nulisnya? Nulisnya kamu tahu? Dalam hati. Udah itu kan aku pernah tinggal di Medan. Jadi pembantu. Orangnya sayang sama aku. Aku nulisnya siap sembahyang Isya waktu mau tidur. Oh, ditulis. Tadi katanya nulisnya dalam hati. Iya, maksudnya dalam hati. Dikeluarkan ke kertas. Iya. Oh, bukan orang ini, iya, Risma. Nih. Bukan orang seni aku. Filosofi jadi... kopi kau. Hey bro, ayo minum teh. Enak loh. Enak banget. Ayo minum. Karena gini, waktu aku kecil, aku kan sekolahnya nggak tamat, baru kelas 3. SD 3 bulan, baru naik 3 bulan. Jadi acaknya aku tanda tangan belum berapa cantik. Enggak, sekarang udah cantik. Jadi hanya gara-gara tanda tangan ini gak tamat gitu? Namanya aja bapak kita susah. Jangan biaya. Dulu kan cari duit payah sih, Dik. Makannya pun berat jagung. Iya kan? Enggak kan? Udah, berarti tadi lagunya kalau bisa aku kasih judul Bida dari Surga yang Telah Hilang. Caca, itu judulnya. Kan kehilangan orang tua dia, ya kan? Lagipun kalau kita udah aku nggak punya mama, itu mama sama bapak sandaran hati kita, tempat mengadu kita. Iya, betul. Oh, kini dia telah hilang. Oh, tapi panjang kali tadi ya kan? Panjang. Iya. Nadanya panjang, hanya panjang. Bibi ini yang bisa buat itu. Refnya di mana itu? Kan biasa lagu tuh ada. Ada musik, ada lagu lagi, terus itu rap. Kan ecenya gini, Mbak Betty. Karena lagu itu makanya panjang, aku buat sendiri. Taruhnya di mana sama namanya aja sekolahnya belum tinggi. Jadi kan belum tahu, masih SD. Itu berarti waktu SD? SD. Nyiptain lagunya waktu SD? Iya. Berapa puluh tahun yang lalu ya, Bi? Masih ingat ya? Masih ini apa aku utarakan sama Mama Betty. Oh, sekelas Roma Irama aja waktu masih mudanya, ini waktu SD. SD kan waktu tinggal sama orang asal anak sekolah keluar gitu, aku nangis air mataku. Karena apa? Aku masih kecil belum waktunya kerja. Aku waktunya masih sekolah. Waktunya masih sekolah. Oh, tapi udah disuruh kerja. Aku enggak kerja sendiri, cari duit sendiri, beli baju sendiri. Makanya aku kalau ada orang susah-susah aku kasihan sama Betty. Iyalah. Ada bagus. Orang pengemis kena. Ada lagu baru lagi enggak? Belum lah. Oh, belum. Nanti kalau misalnya udah syuting. Sudah 10 tahun ditanam loh dalam hatinya. Udah lama aku tanam. Siap. Nanti kalau misalnya kami syuting di sini lagi kan. Syuting kami, ih ada Mak Betty, aku ada lagu baru nih. Dateng aja ke lokasi syuting Mak Betty kan. Aku malu lah Mak Betty lu. Kok malu, Bi? Aku aja enggak malu kok. Tengoklah aku. Kamu kan artisnya. Kamu kan apanya. Oh, dari sebelum aku main sama Betty aku apa ya? Kerja ladang loh, Bi. Ngapain malu? Udah, pokoknya nanti ada lagu baru. Kalau kami jumpa, kami tanya ya. Ada lagu baru? Ada. Kita nyanyi lagi, oke? Okay? Biar terkenal. Iya, jadi nanti kalau... Lu makanya ciptakan lagi lagu-lagu yang baru. Iya, biar nanti dibikin musiknya, oke? Okay. Uh-huh. Nih, ngomong ke kamera. Dadah, guys. Terima kasih ya, guys. Iya, gak apa-apa.
Dadah guys. Dadah guys, makasih banyak ya, aku udah rusakkan lagu sendiri. Cium, cium, kiss bye. Bye. Pokoknya guys, jangan lupa kalau misalnya ada produser musik mau menerima lagunya, lagu Binur, kita bisa kerjasama dan hubungin kontak kita di bawah ini ya guys. Pokoknya ini lagu tuh seru banget tau gak sih, kayak kehidupan, memang kehidupan kisah nyata BB ini gitu loh. Jadi sayang banget kalau gak diangkat, oke? Okay? Oke, okay, Bi? Masalahnya sudah tua sama Betty, kalau enggak. Ini udah tua pun nanti kalau ada produser lagu. Oh, ini pagi Bibi ini, udah angkat, Bi. Oke, okay, pokoknya guys, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, bilang. Jangan guys, lupa subscribe. Ya. Jai, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Ya, bang. Ya kan? Oh, ini ku dapati namamu. Oh, ini ibu di kubur sudah. Hanya air mata jatuh di pipiku.